Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di tutorial United Indonesia. Pada bagian ketiga tutorial atau pembuatan battle tank ini, kita akan membuat sebuah setting up lebih pada player dasar yang telah kita buat ini. Jadi kita akan menambahkan sebuah objek tank ini, itu hanya kepalanya saja karena game yang kita buat adalah EVS, jadi tidak memerlukan keseluruhan tank atau bagian tubuh tanknya. Oke, kita akan menambahkan tank player ini ke player yang telah kita buat. Drag, kita masukkan. Karena bentuknya besar, kita akan perkecil. Posisinya kita jadikan 0 semua. Kemudian tank player tersebut kita akan parentkan dengan player yang telah kita atau basic player yang telah kita buat sehingga menjadi child atau menjadi bagian dari player dasar yang telah kita buat. Kita mungkin perkecil lagi sedikit agar tidak terlalu besar. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan tank ini ke dalam flyer sehingga menjadi child atau fair. Player ini menjadi veteran ini. Kemudian agar di sini agar hanya tanknya yang kelihatan, kita akan mendisable rendernya, mesh rendernya sehingga hanya tank yang kelihatan. Larasnya kita atur di sini. Kita akan coba sehingga tampilannya akan seperti ini. Oke, sekian dulu setting up atau tutorial bagian keempat kali ini atau ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.